Assalamualaikum, salam jenggot. Ketemu lagi sama gue di YouTube channel gue, Cupang Bang Jenggot. Oke, sekarang gue lagi ada di farm, tuh farm pembesaran. Yang kemarin kena angin ribut, hancur semua di sana pohon. Untungnya nggak rubuh kemari, cuma ngebanin atap doang. Jadi cuma sedikit bebenahnya, alhamdulillah. Nah, ini sekarang gue lagi di farm. Berhubung sekarang lagi masuk musim penghujan, jadi gue stok di rumah cacing beku bloodworm. Jadi burayak-burayak di kolam gua, alhamdulillah pakannya tetap terjaga. Jadi di saat lagi nyari pakan kutu air atau uncu sulit, gua kasih bloodworm buat ikan-ikan gua makan. Tuh, udah pada nungguin tuh, udah pada ngantri. Tuh. Ya kawannya. Kelihatan gak sih? Tuh, udah pada ngantri kelaparan. Oke, jadi sekarang gua mau kasih makan dulu ya. Oke, ini dia cacing bekunya bloodworm. Ini gue bawa dari rumah, jadi lempengan-lempengan gini kawan ya, tuh. Jadi tinggal gue kasih ke burayak-burayak gue. Ini gue patahin aja, tuh gue patahin. Sek, sek, sek. Wah, ternyata dia rapet. Kita robek, kita robek, kita robek. Nah, tuh udah. Sorry ya, tangan gue cuma satu soalnya. Oke, nih kita kasih ke ikan-ikan. Gue caranya gini ya doang, gue potek aja, terus gue celupin sini biar ngambang, tuh biar pada berebutan. Ini juga kawan, tuh ya, tuh, lahap kawan. Kita kasih yang lain lagi, ya biar dia makan. Ayo kumpul kumpul makan kawan. Tuh ya, pada makan, biarin pada makan. Kita kasih yang di sana kawan. Oke. Kita panggil dulu biar pada kumpul. Nah, baru kita kasih kawan tuh. Ya, ayo makan tuh, makan. Nah, ini burayak yang kemarin di rumah kawan, yang diserok sama orang. Gue pindahin kemari kawan. Yuk makan kawan, makan makan tuh, udah pada selo ya. Nah, ini ada lagi nih. Ini yang 2 ton nih kawan, cuma nggak jadi banyak, nggak apa-apa. Jadi seperti inilah kawan-kawan ya, saat musim penghujan susah pakan. Agar burayak-burayak gua aman, jadi gua stokin cacing beku atau bloodworm ya, biar ikan-ikan juga tetap makan. Jadi ini sekedar apa ya yang gue jalanin di farm gue. Kalau memang kawan-kawan ngejalaninnya, alhamdulillah. Karena kalau burayak nggak dapat makan, ya tahu sendiri deh. Ya, alamatnya nggak kuat, dia nggak bertahan kawan. Jadi inilah yang gue lakuin atau gue siasati untuk di saat musim penghujan seperti ini. Jadi gue stokin cacing beku kayak gini kawan. Tuh ya. Nah, tuh dia. Pada makan kawan, lahap. Abis kayaknya ini noh, satu lempeng noh. Apa-apa, biar cepet gede, biar cepet gede kawan. Tuh ini aja udah habis lagi. Tuh tuh, makan makan makan. Gampang loh, masih ada kok stoknya. Yang penting ikan gak kelaparan.
Beneran habis ini satu lempeng loh. Wah, biar cepet gede. Dari pagi kan setengah. Kenapa? Oh, yang setengahnya. Kemarin. Lagi ini banyak banget ikannya. Oke, habis. Habis kawan, setengah. Satu ini full. Seneng kalau ngeliat ikan kayak gini, sehat ya. Oke, jadi gitu aja kawan-kawan ya, sedikit sedikit berbagi tentang cara untuk agar burayak tetap makan di saat musim penghujan kawan-kawan ya. Intinya tetap semangat. Oke, jadi udah kelar kasih makan burayak-burayak gua. Karena memang lagi sulit nyari pakan lucu ya, sama kutu air juga lagi sulit. Jadi ya punya toklah belatuam di rumah supaya burayak gua tetap makan. Jadi segitu aja video gua kali ini. Mudah-mudahan dengan video ini bisa jadi masukan, bisa jadi apa ya, informasi buat kawan-kawan juga yang punya burayak tapi kesulitan pakan. Intinya tetap semangat, jangan menyerah, jalanin terus. Kita pakai otak kita buat berpikir gimana caranya agar tetap berjalan. Oke, jadi segitu aja. Mari sama-sama kita majukan percupangan Indonesia. Salam cupang Indonesia dan salam cekok.